Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Upaya melemahkan KPK sudah berlangsung lama, dilakukan dengan sangat telaten dan tidak seketika. Bertahun-tahun aksi penggerogotan terus dilakukan, semakin intens terjadi pada tahun-tahun belakangan. Puncaknya, revisi Undang-Undang KPK, benteng paling tebal yang akhirnya jebol juga. Singkirkan pegawai berdedikasi jadi langkah lanjutan, kali ini dengan dalih tes wawasan kebangsaan. Mengapa para pegawai masih banyak yang diberhentikan? Bukankah Presiden sudah meminta tidak ada yang disingkirkan? Inilah Mata Najwa, KPK, riwayatmu kini. Apa sih kok Ketua KPK bisa atau setidaknya kami juga ya berkeinginan untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik? Yang menyiapkan materi siapa? Penanggung jawabnya siapa? Kan jelas kan? Jadi kami tidak masuk dalam materi. Bagi saya Pak Firly ini adalah boneka yang digerakkan banyak orang untuk menghantam 75 orang ini. Ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. 51 orang ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Satu pegawai KPK disingkirkan dan 24 pegawai lainnya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan akan dibina. Ini keputusan rapat antara KPK, BKN, dan sejumlah lembaga terkait menindaklanjuti instruksi Presiden. Kita sepakati bersama dari 75 itu bahwa ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah. Dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Tentu ini adalah bentuk dari suatu pembangkangan dari lembaga negara, karena Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan, pendidikan kedinasan, sehingga dia tidak harus menjadi keluar dari KPK, dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi. Malam ini kita akan membahas riwayat KPK kini. Sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan. Kasatgas Penyidik KPK Novel Baswedan. Selamat malam Bang Novel. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja KPK Sujanarko. Pak Koko, selamat malam. Malam. Hadir juga pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti. Bibip, terima kasih sudah hadir. Dan saya mengundang politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Bang Masinton, apa kabar? Ya, selamat malam Mbak Novel. Terima kasih sudah hadir. Hari ini hadir juga di studio Mata Najwa 20 dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Sebenarnya lebih dari itu yang berharap bisa bergabung dalam diskusi malam ini, tapi kami harus memastikan protokol kesehatan tetap dijaga di studio Mata Najwa. Karenanya saya mau ke teman-teman dulu yang ada di bangku penonton Mata Najwa. Saya ingin bertanya ke Bang Andre. Ada Bang Andre Nainggolan. Bang Andre, jadi posisi Anda di KPK saat ini sebagai? Saya salah satu penyidik. Salah satu penyidik. Apakah Anda sudah tahu apakah yang termasuk dalam 51 yang dianggap merah sehingga sudah tidak bisa dibina atau 24 yang masih bisa dibina katanya? Sampai saat ini belum mengetahui. Anda belum tahu, Anda masuk yang kelompok 51 atau yang 24? Ya. Tapi sehari-hari Anda masih ke kantor? Ke kantor. Melakukan apa? Tidak ada, mungkin hanya membaca email dan tidak. Lain-lain. Tidak melakukan kegiatan sesuai tugas fungsi sebagai penyidik. Padahal biasanya sebelum dinonaktifkan, tugas Anda itu meliputi apa saja? Tentunya melakukan kegiatan penyidikan, menganalisis barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka dan lainnya.
Saya boleh tahu 1, 2, 3 kasus yang saat ini Anda sedang tangani yang akhirnya tidak bisa Anda pegang karena Anda dinonaktifkan? Terakhir yang saya tangani adalah perkara bansos. Bansos yang melibatkan Menteri Sosial? Iya. Itu yang Anda pegang? Iya. Dan karena Anda dinonaktifkan, Anda tidak bisa megang kasus itu? Iya. Rugi sekali rakyat Indonesia tidak bisa melihat kelanjutan dari kasus itu karena Anda dinonaktifkan. Baik, saya ingin ke Nova Riza. Ya, Mbak, selamat malam Mbak Nana. Selamat malam Mbak Nova, terima kasih sudah hadir di studio Mata Najwa. Mbak Nova, Anda sudah tahu Anda termasuk yang akan disingkirkan atau yang akan masih bisa dibina? Sampai dengan saat ini belum Mbak Nana. Belum tahu? Belum. Feeling Anda yang mana Mbak? Gak tahu juga. Gak tahu. Tapi mau 51 atau 24 saya rasa sih sama saja. Samanya karena? Ya karena kan sesuai dengan pernyataan Pak Alex Marwata yang 24 masih bisa dibina tapi setelah itu dites kembali. Jadi tidak ada jaminan juga akan lulus apa namanya tes wawasan kebangsaan ini. Dan posisi Anda sekarang apakah sama seperti Bang Andre masih ke kantor tapi tidak melakukan apa-apa? Kalau saya sih ketika menerima SK non aktif ya istilahnya dan disuruh mengembalikan tugasnya kepada atasan, saya sih lebih memilih cuti sebetulnya. Walaupun ya sehari-hari masih juga kadang ke kantor untuk ya beberapa pekerjaan membaca email kata sama dengan Bang Andre kira-kira gitu. Dan posisi Anda Kasatgas Penyidik ya? Bukan, saya di kebetulan saya anak buahnya Pak Sujanarko. Oh, Pak Sujanarko, di bawah Pak Sujanarko. Betul. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi. Betul, Mbak Nana. Oke, baik. Saya mau ke satu lagi ke Ronald. Ya. Anda juga sekarang masih ke kantor tidak? Alhamdulillah masih, Mbak. Ngapain? Kan udah dinonaktifin. Ya, sama seperti Bang Nenggo mungkin, tidak hanya baca email, cek-cek WA mungkin seperti itu aja. Merasa makan gaji buta nggak? Sangat Mbak. Sangat? Tidak dan bisa. Itu mengganggu tidak? Ya dari hati nurani terasa tidak enak aja gitu Mbak. Tidak enak, bisa melaksanakan ya? Kegiatan apa-apa. Padahal sebetulnya Anda sedang menangani kasus apa? Salah satu DPO yang sedang dicari mungkin Mbak. DPO yang sedang dicari? Iya. Harun Masiku bukan? Iya Mbak. Anda sedang menangani kasus Harun Masiku? Iya. Berapa orang yang menangani kasus itu? Yang saat ini sebenarnya terakhir sih ada 2 orang, cuman yang satu dipindahkan, jadi kemungkinan hanya saya sendiri sih. Kemungkinan. Jadi cuma Anda yang menangani kasus Harun Masiku sekarang dan Anda dinonaktifkan? Untuk dari penyidiknya, Mbak. Oke. 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 Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Nanti saya juga akan ke yang lain. Bang Novel, Anda pertanyaan saya sama dengan Andre. Anda sudah tahu posisi Anda yang 51 atau 24 atau tidak ngaruh sebetulnya? Terima kasih, Mbak Najwa. Saya nggak tahu. Di poin yang mana. Tapi apapun posisinya, saya melihat ini justru malah seperti menghina gitu. Kenapa? Karena kami itu yakin bahwa proses tes ini tidak dilakukan dengan sebagaimana tes bagaimana mestinya. Dan yang kedua, terkait dengan tes ini, kemudian kami di stigma seolah-olah tidak berwawasan kebangsaan, tidak pancasilais dan lain-lain. Padahal kami sudah sering mengikuti tes-tes serupa, kami sudah menunjukkan Dharma Bakti yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas, terus dibuat seolah-olah kami adalah orang yang bermasalah, bahkan beberapa dikatakan tidak bisa dibina lagi, itu kan sangat buruk sekali. Dalam beberapa kesempatan pimpinan KPK pernah mengatakan bahwa menggunakan koruptor atau orang yang tersangka koruptor untuk hal-hal yang terkait dengan anti korupsi. Kami sepertinya dibuat lebih jelek dari itu. Anda merasa ditempatkan pada posisi lebih jelek dari koruptor? Lebih jelek dari itu. Saya pikir ini menghina dan saya kira keterlaluan. Saya tidak melihat ini adalah proses mekanisme tes biasa. Saya melihat ini adalah upaya menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Dan itu bahaya sekali seperti itu. Saya akan langsung konfirmasi ke Wakil Ketua KPK yang sudah tersambung dengan dari luar studio. Ada Pak Nurul Gufron. Selamat malam Pak Nurul Gufron. Selamat malam Mbak Nana dan semuanya. Pak Nurul Gufron, ini pegawai KPK nih yang ada, yang sudah tahunan, ada Bang Novel, ada Pak Koko, ada 20 pegawai KPK yang Anda katakan kan waktu itu adik-adik Anda. Ini mereka merasa terhina nih dengan keputusan yang Anda keluarkan kemarin, Pak Nurul Gufron. Kami bagian dari KPK
bagian dari 75 dan juga bagian dari 120.274. Kami adalah bagian dari insan-insan KPK. Sekali lagi kami memahami dan kemudian juga merasakan apa yang menjadi kekecewaan baik 75, baik 24 maupun 51 itu. Tetapi sekali lagi apa yang telah kami lakukan sebenarnya segenap pimpinan itu telah berupaya untuk memperjuangkan segenap insan KPK. Karena KPK kami merasa besar seperti adanya kini, terpercaya dan didukung oleh publik, itu bukan karena pimpinan, bukan karena pejabat struktural, bukan hanya pegawai, tapi segenap semuanya. Itu yang kami pahami dan karenanya kami semuanya sebenarnya berupaya keras untuk kemudian sebagaimana disampaikan arahan Presiden, okay, bahwa TWK itu tidak untuk kemudian memberhentikan. Apa persisnya upaya dan perjuangan yang Anda dan pimpinan KPK lakukan kalau memang tadi Anda mengatakan Anda sudah berjuang nih untuk memastikan orang-orang hebat ini tetap ada di institusi Anda? Ya, sebagaimana kami sampaikan, kami mencoba di acara kemarin rakor dengan Kemenpan bersama BKN dan pimpinan KPK maupun LAN dan Kumham juga. Kami meminta dan juga mengupayakan apa sih sebenarnya indikator-indikator TWK tersebut kemudian mengakibatkan adik-adik kami itu tidak lolos lah begitu. Tapi kemudian dibuka. Ya, setelah dibuka, kami membukanya tidak pada nama ya, tapi pada kriteria, pada indikator-indikator itu. Di indikator-indikator itu tersebut kami telah mengupayakan sehingga dari 75 ketika indikator, misalnya indikator hijau dicabut, nambah sedikit. Di indikator kuning dicabut, nambah lagi. Itu proses yang kami telah lakukan. Tapi memang faktanya karena teman-teman BKN juga merasa memiliki ini syarat yang harus dipenuhi. Begitu. Baik, dan kami Pak Gufron, saya ingin tahu, kan 51 disebut sudah merah, tidak mungkin lagi dilakukan pembinaan. Jadi apa itu artinya merah? Merah itu apakah artinya radikal atau subversif atau artinya tidak berintegritas, tidak setia Pancasila? Merah itu apa, Pak Gufron? Ya, sebagaimana sebelumnya mungkin Kepala BKN ataupun juga Pak Yusuf, wakil BKN menyampaikan, jadi sebenarnya bukan kami ya, dari BKN yang menyampaikan, itu ada kriteria pertama mulai dari pemahaman, keyakinan, sampai kepada nilai. Begitu. Itu yang beliau sampaikan. Dan kami menafsir ulang, menafsir kembali bahwa itu nilai-nilai yang menurut kami perlu kemudian dikoreksi begitu. Iya, jadi apa lagi, Pak? Karena Anda belum menjawab pertanyaan saya, Pak Nurul Gufron, dengan segala hormat. Jadi merah itu artinya apa? Kan Anda kan rapat dari jam 9 sampai jam 3 sore ya, dan Anda katakan Anda memperjuangkan. Ya. Jadi indikatornya saja, standar merah itu apa ya, Pak? Saya kira begini, karena kapasitas saya sebagai wakil pimpinan KPK, sementara yang memiliki wewenang untuk menjelaskan tentang merah kuning hijaunya itu adalah asesor, jadi saya berharap narasumbernya dari asesor atau BKN begitu. Saya ingin tapi KPK kan usernya ya, Pak. KPK user, ya asesornya BKN, KPK user, nah, pegawai KPK yang benar, dirugikan benar juga KPK. Saya ingin tahu apakah benar Anda tidak bisa menjelaskan merahnya itu apa? Itu pertanyaan yang sangat sederhana menurut saya, Pak. Lah ya bukan, tapi tentang merah apa itu artinya, kuning apa, dan hijau itu sekali lagi itu ranah asesor. KPK adalah user sebagaimana kementerian-kementerian lainnya ketika rekrutmen, ketika kemudian peningkatan karir itu asesornya, asesmennya ke BKN. Oke, jadi kami KPK pasrah terserah saja, pasrah bongkokan kepada BKN. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, Pak Nurul Gufron, saya akan berikan kesempatan juga teman-teman yang Anda perjuangkan, tadi Anda sebutkan, untuk bertanya langsung ke Anda setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.